Ivan Gunawan nekat bongkar sifat asli dan rahasia masa lalu Ayu Ting Ting. Sumpah, iris kuping gue. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Desainer sekaligus presenter kondang Ivan Gunawan baru saja membongkar sifat asli dan rahasia masa lalu Ayu Ting Ting. Hal tersebut dilakukan Ivan Gunawan karena merasa geram pada warganet yang terus menyerang dan menuding Ayu Ting Ting usai videonya bersama Andre Taulany viral di media sosial. Mendengar apa yang disampaikan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting nampak tak kuasa menahan air matanya. Bahkan sang penyanyi dangdut terlihat menangis tersedu-sedu di pelukan Ivan Gunawan. Hal tersebut disampaikan Ivan Gunawan secara langsung dalam acara Brownies Trans TV yang ia pandu bersama Ayu Ting Ting, Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Awal mulanya, Ruben Onsu dan Wendy Cagur kompak mendukung Deddy Corbuzier yang datang sebagai bintang tamu untuk menjodohkan dan mendesak Ivan Gunawan agar segera meresmikan hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Hal ini bukan karena atas dasar tidak sayang, namun karena beberapa alasan. Saya itu suka Ayu dari pandangan pertama, tapi ada gerbang-gerbang yang gue nggak bisa biarin dia masuk untuk saat ini, ujar Ivan Gunawan. Sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari tayangan Brownies Trans TV yang diunggah kanal YouTube Trans TV Official pada Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Lebih lanjut, Ivan Gunawan juga akhirnya membongkar sifat asli perasaan terdalam Ayu Ting Ting saat ini. Ivan menyebut bahwa Ayu Ting Ting adalah seorang wanita yang seringkali merasa kesepian. Namun, ia sering menutupi hal tersebut dengan canda dan tawa. Gua tahu hidup dia sekarang sepi, kosong, makanya dia suka keluar sableng-sablengnya, ujar Ivan Gunawan. Tak hanya itu, lelaki yang akrab disapa Igun itu juga mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Ayu Ting Ting seperti berlibur ke Bandung merupakan upaya yang dilakukannya agar terlihat bahagia dan baik-baik saja. Jadi kosong dia mengalihkan pikirannya dengan pergi ke Bandung sama keluarganya, sambung Ivan Gunawan. Tapi belum tentu dia happy. Dia cuma nyenengin keluarganya doang. Belum tentu dia happy. Iris kuping gua, ujar sang desainer. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.